Dilansir dari Gelora News, alasan logis Prabowo tak bawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 di Pilpres 2019, Prabowo Sandi dipastikan tidak akan membawa masalah sengketa kecurangan Pilpres ke Mahkamah Internasional. Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan hal tersebut lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa Pilpres. Sikap Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah jelas kemarin disampaikan bahwa meskipun kecewa namun tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu hal tersebut juga menjadi isyarat jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mematuhi putusan MK, kata Andre. Andre yang juga menjadi jubir BPN Prabowo Sandi selama tahapan Pilpres 2019 menyampaikan jika pengajuan gugatan sengketa Pilpres di MK adalah langkah hukum yang terakhir dilakukan. Sebagai seorang negarawan dan warga negara yang patuh terhadap hukum, Pak Prabowo dan Pak Sandi tentu mematuhi hasil putusan MK yang mana itu adalah langkah terakhir dalam proses sengketa pemilu di Indonesia, ungkapnya. Andre menambahkan, tim hukum BPN juga telah menyarankan agar masalah Pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo pun mengikuti saran tersebut. Pada prinsipnya, ini langkah konstitusional terakhir. Kami lihat tidak ada langkah hukum yang relevan untuk membawa ke tingkat Mahkamah Internasional. Kami tidak sarankan itu karena legal standing bukan ranah Mahkamah Internasional, imbuhnya.